Oke, balik lagi di Julian Music. Kali ini mau dokumentasi. Ini ada Fishman Prefix plus T. Lengkapannya ini aja. Ini sebelum dikirim ke Pak Sandi di Tegal ya, ini Jawa Tengah, Bumi Jawa. Ini kita cek semuanya, kita pastikan semuanya berfungsi. Ini dapat box ya, semua boxnya nggak kita, kita liatin. Untuk kelengkapannya ini aja, tutup ini sama skru-skrunya, sama ini pengait buat kabel-kabel ya, jadi buat ngerapiin, sama ini gantungan biasa. Baterai, untuk kelengkapan di sini ada unit preamp. Jack, sama ini piezonya. Jadi ini rekamnya langsung pakai handphone. Kalau misalnya ada noise dari luar, harap dimaklumin. Karena ini sebelah lagi ada check sound juga. Di luar juga lagi hujan nih, jadi agak noise suaranya. Gimana caranya? Oh ini. Oke, langsung aja kita pasang. Ini plus di sini, plus baterai di sini. Kita pasang langsung aja. Kita cek di sini. Nah, itu hidup. Langsung aja kita colok. Oh, ini pakai silent ya, jadi aman. Taruh bawah aja, terus ini aja nggak apa-apa. Kita cek, ini kita flatin dulu. Kontrolnya kita setengahin semuanya, kontrolnya segini. Ini kalau volume full. Fullin notes-nya juga. Oke, di luar hujan gede. Oke, kita fullin. Kita cek equalizer-nya di bass. Kalian bisa dengar, ini bass skill. Ini kontur. Ini frekuensi, kontur frekuensi. Oke, lanjut ini treble. Oke, aman. Ini ada brilliance. Oke, passe. Tuner. Ini tuner harus dicek di gitar ya. Jadi ini nggak bisa ngecek. Harus diselipin di gitar, ini harus benar-benar nyentuh puteran ya soalnya ya. Oke, seperti saja ini berfungsi semuanya normal, siap dikirim ke Tegal, Jawa Tengah. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Fishman Prefix Plus T ini, kalian bisa order di Julian Music Shop dengan cara cek link di bawah. Ada link pembeliannya di Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee. Kalian bisa order aja di situ atau lewat Tokopedia bisa juga. Aja bungkus, mumpung PM-nya masih ada. Oke, seperti itu aja dokumentasi kali ini. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Thank you.